Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba tutorialkan bagaimana cara membuka jahitan bekas operasi. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita melakukan pembersihan atau sterilisasi pada tangan kita dengan menggunakan alkohol atau yang lain untuk mencegah infeksi pada luka kita. Pada umumnya, jahitan bekas operasi dapat dibuka setelah 10 sampai dengan 15 hari pasca operasi. Dan untuk peralatannya bisa Anda siapkan yaitu gunting dan juga betadine untuk disinfeksi pada jahitan. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara melakukannya. Untuk cara yang pertama, kita lakukan pembersihan, kemudian kita disinfeksi dengan menggunakan betadine pada jahitan. Fungsi betadine tersebut itu untuk mencegah infeksi pada luka karena dapat menyerap melalui benang jahitan yang telah kita putus. Setelah melakukan disinfeksi, kita cek kembali luka tersebut. Kita pastikan agar luka tersebut benar-benar sudah sembuh dan sudah rapat kembali. Baik, setelah sudah selesai, kita lakukan pemotongan pada benang dari samping dulu. Artinya jangan di tengah-tengah. Kita masukkan gunting yang sudah steril. Kemudian potong benang yang berada di samping jahitan. Artinya jangan yang tengah dulu. Kemudian kita tekan dan kemudian kita tarik. Setelah sudah, kita olesi lagi dengan betadine. Thank you.
Oke, itu saja tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.